Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi saudaraku dengan channel saya The Brandal Kebun Pada edisi kali ini kita akan lakukan giveaway ya Nah tentunya kita akan bekerja sama juga dengan sedulur sengkler kita Kang Adi Nah beliau ada kuota sengkler enzim yang tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan yang nanti sedulur-dulur akan mendapatkan pertanyaan untuk SE sendiri ada pertanyaan sendiri dan untuk yang Jakaba yang sudah tiga ini yang sudah jadi bos kita akan langsung kirimkan jadi sisa empat kita berikan giveaway dan untuk biang jakabanya kita sudah berikan di dalamnya metarisium atau agensia pengendali hama. Jadi di sini akan kita berikan pertanyaan yang sangat mudah dan tentunya bisa dijawab sedulur tani semuanya. Untuk dari Brandal Kebun sendiri yang akan mendapatkan giveaway Biang Jakaba sama si Meta pertanyaannya sangat mudah dan berlaku 24 jam ya jadi mudah-mudahan nanti yang mendapatkan Biang yang mendapatkan jamur metarisium bisa dikembangkan bisa beranak pinak dan bermanfaat untuk menjaga lahan dan hasil dari air jakabannya nanti bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Oke dulur, pertanyaannya untuk yang mendapatkan biang dan meta sangat mudah. Oke. Pertanyaannya dari Brandal Kebun gampang. Jamur Jakaba ditemukan pertama kali oleh siapa? dan diberi nama oleh siapa? Nah itu pertanyaannya saudaraku. Dan untuk yang Sengkler Enzim. Nih tutur yang Sengkler Enzim. Ini pertanyaan dari Kang Adi karena kita sering join kerjasama bareng ya dulur berbagi untuk sedulur tani. Pertanyaannya sangat mudah. Nah, Kang Adi Wong Sengkler Gugat itu nama aslinya siapa dan berasal dari kota mana? Itu yang ingin mendapatkan Sengkler Enzim. Untuk pertanyaan yang ingin mendapatkan biang jamur jakaba dan isolat metarisium, cukup menjawab pertanyaan dari Brandal Kebun, siapa penemu jamur jakaba? Itu sangat mudah dan beliau berasal dari daerah mana. Dan nanti bisa kirim alamatnya di Messenger Jarot Karpo ya. Untuk menjaga privasi nomor HP agar nanti tidak disalahgunakan orang-orang. Dan tuh akan saya jaga nomor-nomor HP-nya. Dan ini sudah siap kirim untuk yang tiga ini ya ini sesuai janji saya kepada sedulur tani kemarin akan saya kirim dan untuk biaya nah tinggal ganti ongkirnya saja penak sama berandal kebun ya jadi mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk sedulur-dulur tani dan ini masih ada satu kloter lagi ya ini untuk saudara Supriyanto. Nah, yang ada di Probolinggo ini Probolinggonya mana ini? Probolinggo Jawa Timur atau mana? Tolong diinfokan juga nomor teleponnya. Langsung kirim aja ke Messenger Jarot Karpo demi menjaga keamanan aja ya. Menjaga tidak ada penyalahgunaan nanti nomor telepon. Jadi kita akan saling menjaga dan melindungi. Dan untuk Kang Adi Wong Sengkler juga terima kasih atas izinnya dan sudah berpartisipasi ya di channel e Berandal Kebun. Terima kasih Kang Adi dan sedulur-sedulur Sengkler semua yang juga ikut menggiatkan organik. Jadi untuk kita ya sedulur kita juga buat grup ya di Jakabah Nusantara maupun organik Sengkler. Nah, di sini tempat kita wadah berbagi. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan, Wes pues, pokoknya apa aja. Dari pertanian, dari olah lahan, dari pengadilan hama, dari kesehatan, dari oh, Sengkler enzim langsung. karena kita Yo, tidak akan membuat Rusak-rusak atau uh. ser yang uh. sudah, ya, yang tentunya tidak kita uji dulu. Jadi, untuk Sengkler Enzim juga sudah kita uji ya, bersama Sedulur -dulur tani Dan banyak testimoni-testimoni untuk Sedulur Tani yang sudah merasakan juga dari Sengkler Enzim atau Enzim Sengkler. Sebenarnya berandal kebun bingung ini mau mau ngomong apa ya lur. Tapi inilah wujud kita ingin berbagi kita berbagi kebaikan selalu pada dulur-dulur tani. Mudah-mudahan yang kesulitan membuat jakaba, yang kesulitan mendapatkan isolat meta dengan adanya acara seperti ini. Program seperti ini nanti kita akan buat tiga bulan sekali atau bagaimana baiknya silakan juga kirim kritik dan sarannya demi kemajuan kita semuanya untuk brandel kebun untuk sedulur tani yang ingin membuat jakaba membuat isolat jadi untuk mengembangkan isolatnya nanti dulur yang sudah ada seperti ini ini masing-masing sudah ada jadi nanti tinggal dikembangkan kalau susah cari embuk atau urat, bisa beli ulet Hongkong di toko-toko burung ya. Nanti tinggal dikepiurkan saja dalam wadah biar si metanya mendapat makanan. Kemarin ada bilang itu metanya salah sasaran, bukan salah sasaran ya bos. Jadi di sini karena si meta membutuhkan makanan seperti protein, seperti energi, yang mana si meta atau metarisium mendapatkan makanan ada di lahan seperti tom gerek ya. Karena tom gerek juga mengandung protein, ya itu jadi sasaran juga akhirnya. Karena lebih-lebihnya seperti itu. Jadi jadi untuk agensia pengendali hama agar siklusnya dia tidak terputus yaitu tadi di mana dia ada makanan, di mana dia ada tempat untuk mengembangkan dirinya, tentu dia akan melakukan. Pokoknya siklus alam selalu terjadi. Itu udah udah dari sana kun gitu. Gusti Allah udah jadi. Kun jadi jadi. Jadi kalau bahasa petani enak-enak aja. Jadi nggak usah dibikin ribet dulur. Ya mungkin untuk dalam pengembangan nanti untuk mengapkan lagi bisa dicontoh seperti cara mengembangkan trichoderma di video yang ini ya. Pada dasarnya sama lur untuk trichoderma sama simeta cara mengembangkannya ataupun mengapkan lagi Baik dengan kentang, air kelapa, dan gula merah sama saja. Jadi tinggal kitanya sendiri mau pakai cara yang mana. Untuk mengembangkan bisa pakai nasi aron, bisa dikukus untuk mengembangkan metanya. Trikonya pun sama, tinggal kita sendiri mau pilih dengan cara yang mana. Dan untuk mengembangkan jamur jakaba kita akan rekomendasikan di video yang ini saat kita membuat POC kita beri dengan seperti buah-buahan ada buah pepaya ada buah pisang bisa kita beri tambahan lagi STM sumber energi dari proteinnya Nah, sebenarnya dulu kita mendapatkan si meta. Ini awalnya juga kita aplikasi triko ya dulur. Di video yang ini kita langsung cor kelahan. Ternyata hal tak terduga terjadi malah bisa menjadi meta trikonya Dan itu saya sharing sama PPL Internasional, Pak Joko Peni. Mas itu untuk Meta dan triko itu dari satu satu spesies. Kalau nggak jadi meta ya jadi triko Dan terima kasih untuk Pak Joko yang sudah berbagi ilmu dengan Berandal Kebun. Terima kasih sekali lagi karena disinilah tempat kita berbagi ilmu. Karena saya lebih suka begini tulur. Ini curhatan ya daripada kita nyinyir nggak jelas daripada kita ngomong yang ingin menjatuhkan semangat petani, mending kita berikan ilmu kita yang bermanfaat untuk petani. Jadikanlah hidupmu agar bermanfaat untuk sesamamu. Karena kalau kita mati nanti juga kita nggak bawa itu lur lur duit. Duit mobil, lor, mati kan nggak dibawa. Yang dibawa hanya amal kita sebagai penolong kita nanti di yaumul akhir malah ceramah kilur ya oke itu tadi ya yang ingin saya sampaikan yang ingin yang ingin mendapatkan biang jakabah ini masih ada sisa 4 nanti untuk si metanya mas tadi yang kirim komentar di video yang ini tadi yang baru tayang Langsung saja messenger di Jarut Karpo demi menjaga keamanan aja ya. Intinya seperti itu. Untuk Kang Adi, terima kasih sudah menyediakan juga untuk enzim sengklernya. Semoga nanti juga bermanfaat untuk petani semuanya. Dan akan saya kasih clue untuk sedulur tani yang ingin mendapatkan enzim sengkler dari Kang Adi tentu sedulur tani tahu hari Jumat. Nah, di situ tinggal hari Jumat ditambahi apa biar ketemu namanya Kang Adi Wong Sengler Gugat. Oke, sudah saya kasih clue biar kebagian kebaikan juga dari Kang Adi menerima manfaat dari SE atau saya clear enzim. Berhubung ini masih suasana lebaran atau leburan kalau orang Jawa namanya, saya Jarod Karpu beserta keluarga besar di Lampung mengucapkan minal a'izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya kritik dan saran yang membangun saya selalu ingin terima dari sedulur-dulur tani semua agar berandal kebun lebih bermanfaat agar berandal kebun juga bisa selalu memperbaiki diri meningkatkan konten-konten yang membangun untuk sedulur tani semuanya oke bila topik walidayah walbarokah walinayah assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.